Adapun khawarij, rada mirip hawariyin dengan khawarij. Secara bahasa, khawarij artinya orang-orang yang keluar. Berasal dari kata kharaja. Kharaja itu keluar. Orang yang keluar, kalau seorang disebut kharij, disebut isim fa'il. Kalau jamaknya khawarij. Asal kata khawarij ditujukan kepada beberapa orang pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika Ali berperang bersengketa dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bersengketa. Khawarij ini pendukung Ali. Ketika Ali berdamai dengan Muawiyah, Ali mengutus wakilnya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Muawiyah mengutus utusannya yaitu Amr bin As radhiyallahu an. Lalu diputuskanlah oleh kedua orang ini. Sebagian kelompok ahli mengingkari hal itu. Oh, ini berhukum kepada manusia, bukan berhukum kepada Allah. Lalu mereka keluar dari barisan ahli. Orang yang keluar dengan jumlah yang banyak tadi disebut khawarij. Lalu mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Karena kedua-duanya apa? Kedua-duanya berhukum kepada manusia menurut otak mereka. Padahal mereka bukan sahabat. Mereka tabi'in. Ali, Muawiyah dan sahabat yang mendukung kedua-duanya itu para sahabat yang lebih berilmu daripada mereka. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Maka Ali dikafirkan beserta para pendukungnya dari kalangan para sahabat. Muawiyah juga dikafirkan beserta pendukungnya dari kalangan para sahabat. Dua-duanya kafir, mereka memisahkan diri dari kedua belah pihak dan menetap di sebuah desa namanya Harura. Makanya mereka disebut dengan kelompok Haruriyah. Nama lain untuk Khawarij, ya. Asal mula penyimpangan mereka adalah mengkafirkan orang yang berdosa besar dari kalangan kaum muslimin. Ini ciri khas khawarij. Maka penguasa-penguasa muslim masih sholat, haji, masih ibadah, masih apa meyakini kebenaran Islam. Selama dia tidak memberlakukan aturan Islam dalam kekuasaan, dikafirkanlah orang itu. Penguasa itu tidak diakui sebagai penguasa bagi dirinya, dikafirkan dan wajib memberontak kepada penguasa seperti itu. Itulah akidah khawarij. Boleh dibunuh, boleh dirampas hartanya secara paksa gitu ya. Dan itulah akidah khawarij. Dan khawarij merupakan akidah yang menyimpang. Oleh Ali bin Abi Thalib diutuslah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk didakwahi. Oleh Ibnu Abbas didatangi. Mereka itu apa namanya, matanya sayu karena jarang tidur, karena tahajud semalaman. Terus mereka juga bibirnya belah-belah karena mereka sering menahan lapar dan haus karena seringnya saum di siang hari. Kemudian di kemah-kemah mereka bergeburuh suara bacaan Al-Quran. Ibadah mereka hebat, orang khawarij ini. Sampai Nabi selesai menyatakan, tahqiruna sholatukum min sholatihim wa saumukum min saumihim. Kalian akan merasa rendah sholat kalian dibanding sholat mereka, saum kalian dibanding saum mereka. Yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahm minar ramiyah. Tapi mereka keluar dari agama seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Ya, mereka yaktuluna al-muslimin wa yadda'una ahlal awthan. Yaktuluna ahlal awthan, ahlal islam wa yadda'una ahlul awthan. Mereka itu membunuhi sesama muslim tapi membiarkan para penyembah berhala. Itu khawarij.
Nah, lalu dinasihati, diajak dialog apa yang menyebabkan kalian apa namanya mengkafirkan Ali. Nih dalilnya, dibantah oleh Ibnu Abbas, gak bisa ngomong lagi. Apalagi dalilnya, nih dalilnya dibantah. Ada tiga dalil dari Al-Quran, semuanya dibantah dan mereka tidak bisa ngomong apa-apa lagi. 2/3 dari Khawarij tobat kembali ke barisan Ali bin Abi Thalib. 1/3 sisanya ngeyel, kekeh petekeh dalam kekhawarijannya, lalu diperangilah oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali memerangi? Berdasarkan pesan Nabi SAW, ya. Siapa saja di antara kalian yang bertemu dengan mereka, maka perangilah mereka. Ini perintah dari Rasul alaihi salatu wasalam. Itulah Khawarij yang akidah awalnya adalah mengkafirkan para pelaku dosa besar. Makanya penguasa walaupun agama Islam suka sholat tapi tidak memberlakukan atau melakukan banyak kezaliman dalam kekuasaan, dikafirkan. Maka seluruh sejak menterinya, gubernurnya, wali kota, bupati, camat sampai ke RT RW juga dikafirkan. Kafir pula pendukung mereka. Kafir juga orang yang tidak mengkafirkan mereka. Mereka punya kaidah, ya. Kaidahnya adalah Man lam yukafiril kufra faqad kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, mereka kafir. Wa man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa orang yang ragu-ragu terhadap kekafiran orang kafir, dia juga kafir. Ya, oleh karena itulah maka mereka adalah kelompok yang berbahaya. Kalau Khawarij bagus apa jelek? Bagus. Kalau Khawarij bagus apa jelek? Super jelek. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari kelompok orang-orang seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah tidak membuat kita terkontaminasi, tertulari oleh pemikiran Khawarij seperti itu.